Kali ini saya mau share mengenai salah satu chord yang asik banget kalau dimainin di blues, yang memberikan nuansa yang unik, yang nggak straight blues. Tapi memberikan nuansa yang lumayan cukup menyenangkan gitu ya, yaitu chord minor 7 flat 5. Ya, di dalam blues kita bisa masukin chord minor 7 flat 5. Kalau di ini chordnya ini A7, dan satu lagi chordnya tuh hanya saya tambahkan D7 saja. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikan minor 7 flat 5 di chord blues ini. Di A kita menggunakan C minor 7 flat 5. Cis minor 7 flat 5 by the way, sorry. Cis minor 7 flat 5. Duh, ini saya pakai berarti Fis minor 7 flat 5, Cis minor 7 flat 5. Di A Cis minor 7 flat 5. Di D7 Fis minor 7 flat 5. Oke. Nah, langsung aja ya. Kenapa minor 7 flat 5 ini bisa digunakan? Karena kalau kita melihat si rootnya nih, cisnya sebagai 3, yang nada ketiga, maka nada pertamanya itu adalah A. Nah, kalau begini nadanya, maka kita akan melihat bahwa A rootnya, terus ada nada ketiga, jari telunjuk fret keempat, jari manis fret kelima, itu adalah nada flat tujuhnya yang membuat dia menjadi dominan. Chord 7 jadi A7. Nah, jari kelingking di senar 2 fret kelima ini adalah limanya, yaitu nada E. Dan yang uniknya ini adalah jari tengah ini di fret keempat senar 3 yang membuat dia mengeluarkan nada 9. Jadi ini nada umum. Nah, ada nada 9 ya, yaitu nada B. Nah, itu ya. Jadi agak unik sebenarnya, tapi bagus juga buat kita. Nah, agak sedikit unik dia jadinya. Menggunakan jari nada B. Jadi dia agak pop tapi lebih modern gitu ya. Oke. Nah, untuk itu kita perlu juga belajar minor 7 flat 5 ini secara formulanya. Nah, formula dari minor 7 flat 5 ini adalah 1, flat 3, flat 5, dan flat 7. Bedanya dengan diminished 7 adalah 1, flat 3, flat 3, flat 5, dan double flat 7 untuk diminished 7 ya. Tapi kalau untuk minor 7 flat 5 itu adalah 1, flat 3, flat 5, dan flat 7. Jadi untuk cis minor 7 flat 5 nadanya adalah cis, kemudian nada F flat, ya nadanya adalah E, tetapi memang secara teori musiknya dia dibilangnya 3 flat gitu ya, jadi harus F flat, tapi kita tahu enharmonik ya, E, kemudian G, karena 5 nya itu adalah G sharp, jadi kalau G sharp diturunkan jadi G. Kemudian yang terakhir adalah nada B. Nada ke-9 kalau kita lihat dari A7. Oke. Itu arpeggio-nya. Nanti di lesson kedua saya akan share mengenai arpeggio-nya, tapi di lesson pertama ini saya mau share mengenai bentuk chord ini supaya bisa kita pergunakan untuk comping yang menarik, bukan hanya bentuk-bentuk pertama seperti ini. Karena kalau kayak di A7 ini, A7, berarti kalau nanti kita ke D7, jauh-jauh juga ya. Tapi kalau di di sini kita bisa, nah gitu ya. Nah gitu. Oke,
Langsung aja kita bentuknya. Ini bentuk yang senar 5. Saya menggunakannya senar 5, 4, 3, 2. Nanti senar 4, 3, 2, dan 1. Supaya lebih banyak kemungkinannya. Karena ada 8 bentuk jadinya. Kalau kita pakai sering-sering seru juga. Nanti saya akan kasih tunjuk bahwa seru banget menggunakannya. Oke, yang pertama itu adalah begini bentuknya. Jari telunjuk di senar 5 fret 4, jari manis di senar 4 fret 5, jari tengah di senar 3 fret 4, dan jari kelingking di senar 2 fret 5. Nah, itu ya. Oke, yang berikutnya bentuknya adalah begini. Oke. Jari tengah di fret ke 7, jari kelingking di fret ke 9, jari telunjuk di fret ke 6, ya 6, dan jari manis di fret 8. Jadi kita bisa tadi. Nah, enak ya dari sini. Oke, bentuk berikutnya adalah begini. Jari tengah yang paling atas di fret ke 10, jari manis di fret ke 11, jari telunjuk di fret ke 9, sorry, dan jari kelingking di fret ke 12. Nah, kalau misalnya, nah, dari sini tadi. Nah, gitu ya. Yang terakhir adalah seperti ini. Jari tengah fret 14, jari manis fret 14, jari telunjuk fret 12, dan jari kelingking fret ke 12. Atau bisa di sini juga ya. Open string. Jadi ini jari tengah fret kedua, manis fret kedua, open string senar 3, dan senar 2 fret kedua pakai jari kelingking. Oke. Jadi kita bisa cobain langsung aja untuk melatih kelancaran, bisa kita coba aja langsung. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita coba A7 dan kemudian ke D7. Nah, berikutnya adalah di senar 4, 3, 2, dan 1. Bentuk yang pertamanya adalah begini. Saya selalu membuat bentuknya begini. Tapi nanti tergantung aja, nggak ada masalah. Dari sini, ini Cis minor 7, flat 5. Jadi, saya pakai dua jari, jari telunjuk dan jari manis. Jari telunjuk itu mencet senar 4 fret ke 11, dan jari manis mencet 3 senar fret 12. Jadi, nah, gitu ya. Oke, ini bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah begini. Karena di sini ya susah, di sini aja. Ini seperti chord B minor 7, turunin ke bawah semuanya. Jari telunjuk mencet senar 4 dan senar 2, yaitu di fret kedua. Jari manis di senar 3 fret keempat, dan jari tengah di senar 1 fret ketiga. Oke, kita coba aja, coba ya. Ini A7, pindah ke D7. Nah, enak ya. Jadi nggak harus yang konvensional. Atau kita bisa tambahkan
Nah, lebih enak ya. Kok gue ketawa-ketawa sendiri ya, udahlah. Oke. Nah, ini bentuk yang berikutnya. Jari telunjuk ini juga mencet 2. Jadi jari telunjuk mencet ke senar fret kelima, senar 4. Jari tengah mencet senar 3 fret ke 6. Kemudian jari telunjuk juga nih mencet senar 2 fret kelima, dan jari kelingking fret ke 7 senar 1. Nah, gitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah kayak E minor di sini, tapi ada jari kelingking senar 1 fret ke 9. Jadi jari tengah dan jari manis senar 4 dan senar 3 fret 9. Senar 2 ini fret ke 10, fret ke 8 dan fret ke 9 jari kelingking. Jadi nah, gitu kira-kira ya. Nah, demikian juga kita bisa aplikasikan itu karena kita udah dapat di A7 semua posisi, maka kita mulailah mainin di D7. D7 berarti di sini dia. Nah, kamu bisa nyari dari sini. Saya patokannya itu selalu jari paling bawah, jari yang paling atas. Nah, jadi dari sini di sini. Ini tadi. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, kamu bisa cari yang di D7-nya karena tadi saya udah share di A7-nya. Nah, di lesson kedua saya akan share arpeggio-nya. Jadi, ini untuk ini bisa dicoba-coba dulu misalnya. Atau kita bisa coba yang di sini. Atau kita bisa coba lagi. Jadi dari sini. Coba lagi bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa dicoba-coba atau setiap setiap ketukan ganti chord supaya kita lebih fasih dalam melakukannya. Nah, selamat mencoba bermain comping dengan minor 7 flat 5. Di lesson berikut saya akan share arpeggio-nya supaya kita bisa berimprovisasi juga menggunakan minor 7 flat 5.